What's up guys? Bukan apa channel lo. Oke, maaf, ini channel lo ya. Jadi buruan lo opening, bro. Ya, ada. What's up guys? Kembali lagi bersama gue Adam. Nanya kan lo, gila nanya ide aja ke gue. Pelan-pelan. Jadi hari ini Dam, gue ada ide. Ini malam-malam kan, nih sekarang jam 10:30 menit. 10 lewat 30 malam. Ya tuh. Jadi gue baru kepikiran ada ide. Ini mumpung mama lagi udah tidur, ya gue suruh lu ke kamar. Tadi lu dari kamar sono kan, gue langsung kayak, udah sini buruan ke kamar kan. Jadi gue pengen ada ide ngumpetin seragam kerja mama. Lu kasihan gak sih? Lu kasihan gak? Kalau gua enggak, kalau lu kasihan pasti. Kasihan lah, Mak. Iya, tapi lu ngasih jajan buat tiap hari. Iya, makanya gua izin dulu ke lu. Mau enggak lu kalau misalkan kita ngumpetin seragam mama? Tapi kayaknya lu rada enggak setuju dikit sih, tapi ayo aja lah. Demi konten, demi duit lu, demi channel lu ya. Kalau demi konten gua pasti enggak bakalan mau, ini demi channel dia, makanya dia mau ya. Jadi tugas kita adalah sekarang malam-malam nih kan udah jam 10. Jadi kita ngumpetin seragam mama. Seragam apa? Semuanya pabrik yang cingluh. Yang warna biru semuanya kita umpetin. Kan mama sekitar ada berapa seragam sih di lemari? 3 atau 4 gitu ya? 3 kayaknya. 3, kita umpetin semua ya. Jadi nanti mama kebingungan. Nanti dia gawe kayak apa nanti? Ya makanya, paling dia pakai baju biasa biar diketawain temen-temennya. Bisa 3 mati. Jadi anak. Makanya parah. Parah-parah lu ya-ya aja. YouTube lu tuh kan bener apa kata gua kan, ini semua kalau dia enggak oke demi channel dia. Mama udah tidur nih, udah jam malam. Besok lu sekolah tetep kan? Sekolah gua besok alhamdulillah kuliah libur karena gua lagi nyusun skripsi. Jadi paling nanti gua yang ngatur kamera, lu kayak seperti biasa pakai baju seragam sekolah. Mama pasti panik banget sih enggak ada bajunya. Durhaka enggak lu? Berdua lah durhaka anaknya. Kagak lah, kan yang bikin ide lu. Tapi lu iya aja. Jadi dua-duanya sama-sama salah. Coba gua tanya dulu, sekarang lu mau apa enggak? Kalau enggak, kalau mau, kalau enggak mau, sekarang kita batalin, kita tidur sekarang. Enggak usah bikin konten. Tuju enggak? Biar durhakanya bareng-bareng. Biar kalau masuk neraka bareng-bareng. Pea, gua enggak mau lah, panas pea. Ya makanya lu setuju apa enggak? Semoga enggak durhaka, nanti kita minta maaf. Ntar kita pas mama pulang kita beliin apa sih? Mama lagi pengen apa sih? Gosokan. Gosokan baju di rumah gua udah enggak panas, setrikaan. Nice. Ya sama makanan nanti kita beliin. Mama sukanya apa sih? Terasi ya dia. Apaan lu terasi lu? Apa terusan mama? Bawang merah. Bawang merah, oke. Okay. Yeah. Nanti pulang-pulang pas mama itu kita beliin bawang merah. Terus ya udah gitu. Mah, maafin Ma ya. Oh, ya udah minta maaf dulu. Tega nih Adam sebenarnya. Untuk mama, asik. Bilang apa sama mama, Adam? Maafin nih. Iya, ini idenya Ismi. Weh. Iya, nanti kalau dia nanya ide siapa idenya Ismi ada mah. Oh, ya udah. Huh? Okay. Udah ngajar ya, lama-lama ya, dimin ya. Mau kemana sekarang kita? Sekarang kita eksekusi bajunya dulu, oke? Lu tahu emang taruhnya? Apanya? Tempat naruh bajunya. Bajunya? Di rumah ada dia lah. Siapa tahu lagi cuci apa lagi. Di, enggak. Yaudah yuk, langsung aja yuk. Ya guys, kita langsung eksekusi baju-baju mama. Oke. Oke guys, sekarang kita langsung ke lemari. Lihat guys, ini sekolah 11. Mama udah tidur, udah malam banget. Ada papa di belakang, papa udah tahu rencana kita. Yang sampai papa bangun gak apa-apa. Yang penting mama kan misah tidur sama papa. Oke, langsung aja ke lemari. Pelan-pelan, iya. Nyalain dulu lah. Rumah kita udah gelap banget, jam segini udah kayak orang ini. Jam 11 ini guys, udah malam. Lemari dia mana? Hah? Mama masih ada di kamar mana? Cari batu ini. Gelap ya? Ada tuh. Coba lu nyalain lampu ya. Apa dia bangun? Kagak. Hah? Dia lagi pulas-pulasnya guys. Lagi tidur, lagi ngorok sama gue. Pelan-pelan, jangan ngerasa terus lu. Gimana lemarinya? Baju-bajunya ada di situ.
Bajunya mana? Tuh yang biru satu. Mana? Itu di atas. Eh. Ya. Itu yang biru baju. Terus satu lagi yang biru ada lagi. Itu yang biru banget tuh, ada lagi tuh. Bukan di sana. Nah, yang biru banget tuh. Mana sih? Ini. Iya. Hah? Nih. Ya. Dia punya tiga kan? Satu lagi nih. Tuh satu lagi sih. Ini udah pada rumah, udah pada gelap banget begini. Lu umpetin di mana? Lu di mana? Bagusnya. Ketahuan ya mah, apa aja cari dia mah. Sini nih, coba nih, sini. Di sini ya? Iya. Ya. Buntut banget sih. Gimana ya? Hah? Yang benar. Terbang. Jadi ini kita lagi ngumpetin baju mama. Gak tega sama gue nih. Iya, tapi kasian orangnya gini. Tahu lu, parah lu, durhaka lu. Lu ide lu. Udah masukin. Sekarang kita ke kamar biar mama gak kedengeran ngomong. Yang bener tutup yang rapet, cakep. Mama gak bakalan. Ayo sekarang kita ke kamar. Jadi ini udah kelar ngumpetin baju mama. Dan besok pagi kita harus bangun. Mungkin kalau tiba-tiba mama udah mandi gak apa-apa kali ya. Tapi kalau bisa kita bangun lebih cepat. Terus istri kayak mau nge-vlog biasa, ngatur kamera, diumpetin. Pagi banget tuh jam 5 kayaknya. Iya, mama kan bangun jam 5 setengah 6. Setengah 6 mama soalnya baru nyari-nyari baju keluar. Terus udah gitu aja. Kalau mama beneran ke pabrik pakai baju ini, beneran kita kasih tau apa biar dia nyampe dia ke pabrik? Janganlah, kalian. Masa yang lain pakai baju kayak gitu aja, Pak? Yang jelas. Enggak, didiemin aja sampai ke pabrik. Jangan. Biar dia pinjam sama teman-temannya ada. Mana ada pinjam? Ada. Masa kerja bawa baju. Udah diemin aja sih, nyampe di sono diemin aja. Jangan. Terus nanti pas dia jalan baru lu kejar panggil. Gitu. Ego, Pak, gitu. Yaudah. Jadi gitu ya. Oke, udah. Mantap. Besok nanti pranknya sampai pagi, gak nyampe dia nyampe ke kerjaan karena kasihan. Tapi semoga aja mama marah-marah sih besok pasti kayak panik. Mana ih baju seragam mama? Mama udah kesiangan gitu. Kita pura-pura gak tahu lu ya. Kalau yang calein gua lu ya yang tunggu aku. Enggak lagi. Enggak, lu yang bikin konten. Enggak, lu pura-pura nanti kayak ih gak tahu gitu gitu aja. Ya kalau tahu kan mama nyalain gua terus gua nyalain lu lah. Ya enggak lah, jangan bareng-bareng. Udah guys ya, bye, see you, makasih semuanya. Dan tiba-tiba mama udah di kamar mandi karena ini udah lumayan kesiangan. Dam. Mama tiba-tiba udah di kamar mandi, masa? Luar bangun tolong. Ya. Napas gue banget. Iya, apa ma? Anduk. Hah? Aduh lo. Siang nih, bunga. Ini. A few moments later. Maaf guys, gue pakai baju kebalik. Gue baru bangun tidur banget. Bikin sarapan sendiri ya, mama udah kesiangan nih. Pengen nugget aja tuh. Mama udah kesiangan, baju mama kemana nih? Mama kemana nih? Baju apa? Baju seragam. Mama yang naruh sebenernya. Mama, jadi seragam mama mana deh? Jadi mama yang naruh, nanya-nanya isu, gimana paham. Mama yang gosok juga ada seragam mama. Buruan kak, cariin, gak jadi seragam mama. Iya pak. Mama gak ada seragam biasa. Biasanya mama gimana? Gak ada. Jadi gosok. Hah? Seragam boleh masuk nggak? Ini apa? Dari
Hah? Orang gimana gitu? Banyak, udah dicari nggak ada. Kalau nggak cari kita. Tahu? Kamu mana? Oh, dulu ntar mama ditelat. Ini lah. Moments later. Assalamualaikum. Salam. Kejar ambil goblok. Entar dulu itu bajunya mana? Bajunya si Pin. Entar dulu lu benar mau kasih enggak? Iyalah, kasih aja. Dia udah mau isi goblok. Tapi dingin dulu. Kasih dulu. Aja. Apa ya? Hah? Ma, sini dulu bentar. Sini dulu ada mau ngomong. Sini dulu mau ngomong ada. Bukan. Ini mati melulu. Adam, kamu mah mama udah telat kotor begini lagi. Udah. Ganti. Mama ganti di sono aja lah. Ya udah. Emang boleh kan juga? Udah kotor begini nih. Udah ganti di sono aja sono. Udah siang banget. Hah? Oke, see you mama. Durhaka. Jadi pengennya berhasil walaupun ini aku pakai baju kebalik karena tadi tidur aku harus lepas BH.
Nice. Jadi pranknya berhasil. Mama malah ganti di sono karena udah kesiangan buru-buru. Jadi maaf banget kalau kita jadi anak durhaka, cuma just have fun, seru-seruan. Dan mama pasti abis ini juga balik lagi ke moodnya. Oke, makasih buat yang udah nonton. Bye semuanya.